To all runners, Lombok is calling. This is the time. Run to give a change. Run to make a change. Join us to NE International Marathon 2018. The Spirit of Lombok, Sumbawa. November 4, 2018. Visit thenemarathon.com. Petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melakukan sosialisasi pemilu serentak ke kantor pemerintah daerah di kantor Bupati Sumbawa Kota Sumbawa Besar. Di sini komisioner KPU dan petugas mensosialisasikan mengenai pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk memastikan nama pegawai negeri di lingkungan Pemda Sumbawa, petugas kemudian meminta ASN ini untuk mengecek langsung nama mereka. Sudah terdaftar atau tidak melalui portal yang dibuat oleh KPU RI dan aplikasi yang bisa diakses melalui Android. Setelah sosialisasi ke Pemda, petugas kemudian melanjutkan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional di Kota Sumbawa Besar, salah satunya ke Pasar Tradisional Labuan Sumbawa. Komisioner dan puluhan petugas KPU langsung meminta KTP pedagang di pasar dan langsung dilakukan pengecekan nama melalui aplikasi di Android. Sebagian besar dari warga dan pedagang di pasar pada umumnya telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu serentak 2019 mendatang. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat mengatakan, dari hasil sosialisasi ini ditemukan masih ada warga yang belum terdaftar sebagai pemilih. Sebagai pelaksana KPU, ia berjanji akan melakukan pengecekan ulang serta mendaftarkan semua warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih agar semua masyarakat mendapat hak suara pada pemilu mendatang. Melalui gerakan melindungi hak pilih atau GMHP warga negara untuk memastikan apakah warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ini sudah terdaftar atau belum. GMHP dilakukan melalui portal yang disiapkan oleh KPU RI melalui aplikasi di Android dengan cara memasukkan nik dan nama. Portal tersebut akan mengeluarkan nama yang sudah terdaftar di mana harus memilih secara detail mulai dari TPS, kelurahan hingga kecamatan dan harus memberikan hak suara dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak mendatang. Berkaitan dengan masyarakat yang belum terdaftar, setelah kita cek, maka kami dari Kabupaten Sumbawa sesuai dengan amanat KPU Republik Indonesia sebagai implementasi dari semangat PKPU tentang pemutakhiran data pemilih, maka seluruh pemilih yang sampai hari ini dalam pengecekan kita misalnya ternyata kita temukan yang belum terdaftar, maka kita akan data kembali dan kita pastikan mereka terdaftar. Petugas juga melakukan sosialisasi ke kantor DPRD Kabupaten Sumbawa untuk mengecek nama pegawai DPRD, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa apakah sudah terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 mendatang. KPU meminta agar masyarakat yang belum terdaftar agar segera melapor ke KPU atau posko GMHP di PPS atau PPK wilayah masing-masing dengan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga sebelum tanggal 28 Oktober 2018. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GET TV.